Oke, kemarin ada yang DM seperti ini, mari kita buat. Oke, langkah pertama itu buka SMPP, lalu kita aktifkan beberapa fiturnya, yaitu skill dan Apache. Lalu kita masuk ke folder SMPP, lalu kita cari atdoc. Lalu di sini kita menambahkan folder baru untuk web yang kita buat. Nah, di sini kita buat dulu ya. Kita contohkan sekarang ini toko baju aja kita buat ya. Toko baju. Jadi di sini jangan ada spasi teman-teman. Ya, pada saat memberikan nama foldernya. Setelah itu kita masuk ke sini. Kita cari dulu file WordPress-nya. Jadi kita install WordPress-nya ke dalam toko baju tadi, folder di toko baju. Di situ kita install WordPress-nya nanti. Oke, kita masuk ke localhost kita dulu, localhost slash yang nama folder kita. Contohnya tadi toko baju. Nah, kita next ini pilih bahasa untuk kita penginstalan WordPress-nya. Oke, kita pilih aja saat ini bahasa ini saja, kita next. Tunggu loadingnya. Lalu kita masuk aja. Nah, di sini teman-teman jangan isi dulu karena kita bikin apa dulu database untuk toko bajunya dulu. Nah, kita masuk dulu ke localhost phpMyAdmin, terus kita newkan, lalu kita create database toko baju. Nah, di sini kita create, baru kita masuk ke sini. Lalu masukkan nama basis datanya itu ya sesuai dengan database kita tadi. Sini langsung root-root aja semua sesuai dengan langsung kita masuk next lagi. Langsung masuk kita ke instalasi WordPress-nya. Nah, di sini kita memasukkan nama situs yang kita tadi ya kita tadi kan toko baju ya udah kita tambahin toko baju di sini buat untuk login akun di WordPress-nya ya sesuaikan aja sesuai dengan nama adminnya terus passwordnya terus email terus kita langsung install WordPress-nya. Setelah itu kita login masuk. Setelah itu silakan masukkan akun yang telah kita tambahkan tadi untuk masuk ke dashboard admin. Setelah itu kita masuk ke tema, lalu kita add new, lalu kita masukkan tema yang kita akan install. Di sini Velos, kita akan setelah itu kita pilih aja install seperti ini ya teman-teman. Tunggu aja loading-loadingannya. Lalu kita disuruh untuk menambahkan plugin dari bawaan dari temanya tadi. Kita install aja, kita run aja terus, kita tunggu aja ya teman-teman ya. Oke, ini udah percepat dulu. Aduh, yuk, 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 yuk. Oke, setelah selesai, kita masuk ke bagian bagian demo importernya. Kita klik aja. Nah, ini saya pilih digital. Saya pilih digital shop karena kita berbau-bau sama toko online. Nanti kita ubah nantinya di dalam ya. Oke, ini plugin yang dibutuhkan dari tema tersebut ya. Oke, kita tunggu aja installnya, kita percepat aja. Setelah selesai semuanya, nanti kita langsung tampilan seperti ini, let's skip aja. Lalu di sini ada kayak pemilihan pemilihan ya paket-paket yang menu-menu yang kita butuhkan. Tapi saya mau pilih aja menu semuanya. Kita tunggu aja instalan semua menunya terinstall. Oke, setelah itu kita close aja. Lalu kita masuk ke situs yang kita install tema tadi. Apakah sudah jadi atau belum? Oke, kita lihat aja loadingannya. Emangnya prosesnya lama karena pakai apa? Nah, telah selesai. Ini mode tampilan responsif dari mobilnya. Ini tampilannya. Oke. Setelah itu kita bisa menggantikan backgroundnya. Nah, di sini kita bisa background itu kita ganti tinggal klik dan klik aja. Nah, kita ini pilih aja ini. Oke.
kita pilih. Oke, kita tunggu. Oh, berubah. Nice. Berubah. Nah, gampang banget kan? Jangan lupa follow akun ini biar nggak ketinggalan tutorial install tema WordPress lainnya. Oke, bye-bye.